بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur pada Allah dengan keizinan pada Allah kita bertemu pada malam ini. Saya sengaja melambatkan kelas hari ini sebab saya ingat Ustaz Rosli akan ambil masa panjang. Punya Ustaz Rosli berhenti awal, saya pun tak sempat nak join Ustaz Rosli tadi. Ala kulli hal khair insya-Allah. Kita berhenti sebelum ni pada perbahasan berkenaan dengan al-haqiqah wal majaz. Perbahasan kita pada hari ini sangat berkait rapat dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas. Siapa yang tak datang minggu lepas, insya-Allah takkan faham hari ini, insya-Allah. Dan siapa yang tak faham minggu lepas, insya-Allah juga tidak akan faham pada hari ini. Okey? Peringatan awal. Jadi siapa yang tak datang tu, kalau tak faham balik, bolehlah balik . Sebab insya-Allah takkan faham pada hari ini. Kerana perbahasan hari ini berkait dengan apa yang telah kita bincang minggu lepas. Untuk kita hayabinan nastajlib ma ta'allamna fi al-usbu' al-madi, kita bincang tentang al-kalam, aqsamul kalam, minha al-haqiqah wal-majaz. Dan kita telah bincang tentang al-haqiqah lawan kepada majaz. Ma huwa al-haqiqah diddul majaz, wa ma huwa al-majaz diddul haqiqah. Okey. Dan al-haqiqah ikhtilaf, atau para ulama berbeza pendapat kepada dua pendapat. Ada satu kumpulan mengatakan al-haqiqah adalah apa saja apabila kalimah itu makna dia kita maksudkan berdasarkan makna bahasa, tiap lagi daripada makna asal. Apabila guna saja kepada makna selain pada makna bahasa, maka dia dinamakan majaz. Al-haqiqah ma baqiya ala mawdu'ihi, ay ma baqiya ala mawdu'ihi fi al-isti'mal. Maksudnya majaz ma lam yabqa ala mawdu'ihi fi al-isti'mal. Itu takrif yang pertama. Dan kita telah bincang panjang pada minggu lepas. Satu lagi pendirian para ulama kita mengatakan tidak, al-haqiqah tidak semestinya hanya apa yang diguna pakai pada makna bahasa. Sebaliknya, al-haqiqah apabila penggunaan itu kena dengan kumpulan yang mengertikannya, dipanggil al-jama'ah, al-mukhatibah. Bermaksud satu kalimah mungkin adalah haqiqah di sisi satu kumpulan, tetapi adalah majaz di sisi satu kumpulan yang lain. Sebagai contoh penggunaan kalimah katakan as-salah. Kalimah as-salah kalau dirujuk kepada makna bahasa, as-salah maknahu du'a. Itu kalau kita bacalah hadis, kita jumpalah sahih Bukhari sebagai contoh. Nabi SAW menyatakan orang yang lepas sembahyang duduk di tempat solat dia, maka malaikat akan sallat alaihi. Malaikat akan solat ke atas dia. Maksudnya apa? Berdoa untuk dia. Maksudnya as-salah fi ma'naha al-lughawi adalah ad-du'a. Doa. Tetapi bila kita sebut ya akhi anta sallaita wala anta hal anta sallait al-isha uzina sallait, apa yang kita faham ketika itu? Adakah kamu dah sembahyang? Sembahyang kita faham iaitu af'al mubtada'ah bitakbir muqtatamah bitaslim bisyara'id makhsusah, bukan lagi dengan maksud doa. Ketika itu apabila kita menggunakan kalimah as-salah dengan makna doa, di sisi orang yang memahami as-salah dengan maksud syariah, dia kata tak, kamu telah menggunakan makna majaz. Kerana as-salah yang pada kami adalah ibadah khusus pada dia, pada kumpulan dia, jamaah khasah. Tetapi kalau digunakan kalimah as-salah dengan maksud doa, maka telah menjadi majaz di sisi kumpulan tadi. Manakala kalau kita tanya pada kumpulan bahasa, orang yang buat kamus, orang yang main dengan makna bahasa,
Bila guna kalimah as-salah dengan maksud doa, dia kata tak, hadza haqiqah. Orang tadi kata tak, hadza majaz. Kumpulan geng-geng fuqaha kata tak, hadza majaz. As-salah maknaha ibadah khasah, mubtada'ah bitakbir, mukhtatamah bitaslim. Bila kamu guna as-salah dengan maksud doa, tak, dia bukan makna haqiqah, ni makna majaz di sisi fuqaha. Tapi bila tanya kumpulan orang bahasa, dia kata tak, penggunaan as-salah dengan makna sal, ya, doa itu adalah hakikah. Manakala menggunakan kalimah salah dengan maksud sembahyang, ibadah khusus, itu maknanya majaz. Jadi maksudnya di satu kumpulan yang lain, hakikah dan majaz tidak semestinya hanya pada makna bahasa. Dan kita dah bincang panjang sungguh minggu lepas. Okey. Faman lam yahdhur fil usbu'il madi, bye-bye. Bye-bye. Barakallahu fi. Wa man hadar walakinahu naim aw innahu tazakkar an shay'in akhar, bye-bye aidan. Bye-bye alaik. Hari ini kita akan masuk kepada kesan daripada perkhilafan ini. Jadi kita dah tahu al-haqiqah dan al-majaz, dia ada dua kumpulan, dia ada dua itijah. Satu kumpulan mengatakan haqiqah apabila digunakan pada makna bahasa, majaz apabila tidak digunakan kalimah itu pada makna bahasa. Satu kumpulan lain pula, haqiqah tak semestinya begitu. Bahkan dia menurut kepada kumpulan apa kita nak cerita. Kalau kita guna kalimah as-salah di sisi fuqaha, maknanya as-salah di sisi fuqaha haqiqahnya adalah ibadat sembahyang tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu. Bila digunakan kalimah as-salah dengan makna doa, maka ia adalah makna majaz di sisi fuqaha. Tapi kalau kita tanya kepada kumpulan bahasa pula, dah, dia kata penggunaan kalimah as-salah dengan maksud ibadah khusus itu bukan makna hakikat, itu makna majaz. Kerana di sisi mereka, al-haqiqah merujuk kepada makna bahasa. Sebab mereka orang bahasa. Jadi sana ada dua itijah. Sebab itu didatangkan dua ta'rif di sini. Fal-haqiqah ma baqi ala mawdu'ihi waqil mastu'mil fi mastuliha alaihi minal mukhatibah ay minal jama'ah al-mukhatibah. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه بناء على التعريف الأول والمعنى الثاني ما استعمل في غير ما استعمل عليه من المخاطبة. Baik. Sambungan daripada perbahasan minggu lepas, qala al-Syekh al-Imam Ibnu al-Imam Imamul Haramain al-Juwayni rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. مجاز ما كسي الحقيقة adalah sama ada hakikah dari sudut bahasa, atau hakikah dari sudut syarak, atau hakikah dari sudut uruf. Hakikah sama ada lughawiyah, ay hakikah lughawiyah. Fal haqiqatu imma, sekarang ni maksud dia al haqiqah tanqasim ila thalathati aqsam. Al haqiqah al lughawiyah, al qism tsani al haqiqah al syar'iyyah, wal qism والقسم الثالث هو الحقيقة العرفية. Itu pembahagian kepada al-haqiqah. Jadi siapa perasan, dia akan mendapati pembahagian al-haqiqah kepada lughawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urufiyah, ini adalah berdasarkan ta'rif kedua, bukan ta'rif yang pertama. Ta'rif kedua yang mana satu? Iaitu ta'rif yang berbunyi al-haqiqah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Kenapa? Kerana al-haqiqah berdasarkan ta'rif yang pertama adalah ma baqiya ala mawdu'ihi, ay mawdu'ihi ay a'mau ala ma'nahu al-lughawi faqat. Jadi di sisi ta'rif yang pertama, al-haqiqah hanya pada lughawiyah sahaja. Tidak ada istilah haqiqah urfiyah, tidak ada istilah haqiqah syar'iyah. Bahkan apa saja makna selain pada makna lughah itu adalah majaz. Okey?
Bila Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah membahagikan al-haqiqah kepada tiga, iaitu fal-haqiqatu imma lughawiyah wa imma syar'iyah wa imma urfiyah, tahulah kita bahawa beliau mentarjihkan ta'rif yang kedua, bukan ta'rif yang pertama. Walaupun beliau menggunakan kalimah waqil, kalau kita tengok secara zahir, seakan-akan beliau mentarjihkan yang pertama, ta'rif yang pertama, sebab beliau sebut fal-haqiqatu ma baqiya ala mawdu'i waqil. Waqil mastu'mila fi mastu'mila alaihi minal mukhatibah. Dan biasa kita dengar bila sebut qil ni adalah menunjukkan dhaif. Tapi kadang-kadang qil bukan untuk menunjukkan dhaif, tapi qil untuk menceritakan ada pendapat lain. Dan di sini adalah contoh qila yang digunakan di sini bukan untuk menunjukkan bahawa qil itu adalah dhaif, dengan bukti berdasarkan ta'rif yang digunakan kalimah qil ini, Imamul Haramain menyatakan bahawa al-haqiqah terbahagi kepada tiga jenis: haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyah dan haqiqah ulfiyah. Okey, jadi tahulah kita bahawa apabila Imamul Haramain membahagikan al-haqiqah kepada tiga, tahulah kita beliau memilih ta'rif yang kedua, bukan ta'rif yang pertama. Jadi qila yang digunakan waqil mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, qil di situ bukan untuk menunjukkan dhaif, tapi qil itu untuk menunjukkan hikayah. Qila li hikayah walaysa li tad'if. Okey, takat ni boleh faham? Boleh ya? Okey. Imam Rumi sebut fal haqiqatu imma imma lughawiyah. Hakikah kadang-kadang dari segi makna bahasa. Maknanya apabila satu kalimah itu kita gunakan dengan kita maksudkan yang saya inginkan adalah makna kalimah itu dari sudut bahasa, maka itu adalah hakikah lughawiyah inda ahli lughah. Contoh, saya kata, ya akhi, ana daiman tazakkartu kulla yawm wa daiman sallaitu alaik kullama tazakkartu sallaitu alaik. Tahulah kita bahawa yang dimaksudkan dengan sallaitu alaik di situ adalah da'utu laka. Okey, kullama tazakkartuk kullama da'autu kullama sallaitu alaik. Jadi ketahulah kita bahawa kalimah sallaitu alaik di sini maksudnya saya mendoakan kamu, bukan saya sembahyang kepada kamu. Bukan kat takbir nawaitu salata khairin nizam, tak ada. Okey, maknanya kalau kita tanya pada orang bahasa penggunaan kalimah solat dengan maksud doa apa, dia hakikah ke majas, dia kata hakikah lughawiyah ai inda ahli lughah. Jadi bila di sisi orang bahasa kita guna kalimah solat dengan maksud sembahyang, da antastakhdamtal solah ala ma'nahu almajazi wa laysa ala ma'nahu alhaqiqi, li'anna alhaqiqah fi solah ad-du'a indahu inda ahli al-lughah. Wa imma syar'iyyah, atau hakikah juga adalah dari sudut syarak. Maksudnya di sisi orang syarak, di sisi kumpulan syarak, fuqaha, ulama. Macam kita sebut as-salatu lughatan kaza wa istilahan kaza. Wa istilahan maksudnya wa indal fuqaha. Maksudnya bila sebut kalimah as-salah dengan maksud sembahyang, ibadah makhsusah, ketika itu menggunakan kalimah as-salah dengan maksud ibadah makhsusah, itu adalah hakikah syar'iyah. Dipanggil al-hakikah syar'iyah, ayat al-hakikah inda syari'ah, inda ahli syari', inda ahli syara', inda al-fuqaha misalnya. Kalau kita borak sama fuqaha, ana sallaitu ala fulan, fuqaha kata, huwa istakhdamta kalimat as-salah ala ma'naha al-majazi. Dia telah menggunakan kalimah as-salah berdasarkan makna majaz. Sebab apa? Al-haqiqah bagi kalimah salah di sisi fuqaha adalah ibadah maksusah. Tiba-tiba dia tak guna kalimah salah untuk makna ibadah maksusah, dia guna dengan maksud doa. Dia kata, ayuhal fuqaha kaifal hal? Tamam. Tasaddaqu ayuhal fuqaha, ana kullama tazakkartukum sallaitu alaikum Allah.
Dia borak dengan fuqaha. Fuqaha pula bila fuqaha salah, fahamnya ibadah. Tiba-tiba dia kata, ana wallahi ayuhal fuqaha al-kiram, kulama tazakkartu, kulama tazakkartukum, kulama sallaitu alaikum. Fuqaha mubah, wa istakhdamta kalimat as-salah ala ma'naha al-majazi. Sebab as-salah di sisi fuqaha adalah hakikatnya ibadah. Majaznya selain daripada ibadah. Okey. Jadi maknanya ada istilah hakikah syar'iyah di sisi fuqaha, di sisi ulama, di sisi orang syarak. Dan di sana juga ada wa imma urfiyah. Ada juga di sisi uruf. Uruf ni apa dia? Penggunaan masyarakat setempat. Sebab kadang-kadang masyarakat menggunakan satu kalimah sudah tidak lagi menggunakan makna bahasa asal, tapi makna yang yang glamour selepas tu. Dia bukan kumpulan syarak, tak, dia kumpulan lain. Dia bukan diambil daripada qala Allah qala Rasulullah, tapi dia punya penggunaan. Contoh, contoh. Bila kita sebut kalimah dabbah, ad-dabbah, dalam bahasa Arab ad-dabbah merujuk kepada apa saja yang yang berjalan di atas muka bumi. Maknanya ana dabbah, anta kaman dabbah, al-hayawan namir misalan dabbah, himar dabbah, faras dabbah, namlah dabbah juga, sayyara dabbah juga, li'annaha tadibbu 'alal ard, tamshi 'alal ard. Jadi apa saja yang berjalan di atas muka bumi namanya dabbah. Itu dari segi asal bahasa. Tetapi hari ini kalau kita sebut pada orang Mesir, mana dabbah, dia kata apa? Himar. Sebab bila sebut kalimah dabbah, mereka ingat kalimah dabbah itu maknanya adalah himar. Kalau kita kata lah ad-dabbah kulma yadibu ala, ha? La 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 la, ad-dabbah himar. Dia tak percaya. Kalau kita tanya pada orang kampung, dia sebut, tanya orang kampung Mesir, kata ta'rif mana dabbah? Oh, kita kata tunjukkan kucing, hai dabbah lah, musdah dabbah, da qittah, da uttah. Tapi aina dabbah, syuf, ditunjuk kita ke himar. Hiya dabbah. Maksudnya mereka sudah menggunakan kalimah dabbah yang asalnya ada makna dia kepada makna lain. Maka itu namanya uruf, penggunaan secara masyarakat. Jadi bila kita guna kalimah dabbah dan kita maksudkan adalah himar, ketika itu kita telah menggunakan kalimah dabbah secara maknanya yang hakiki di sisi uruf, di sisi ahli masyarakat. Tapi kalau kita kata, kita datang kan, datang ke rumah kita, tiba-tiba tengah kita masak, datang seekor kucing. Kita kata, mahasih dabbah daiman tadkhul baiti. Tiba orang mesti dengar, zai, dah dabbah. Dah musdabbah ya, abni. Dah utah. Hadhi qittah. Dia ada qittah, dia ada hirrah, dia ada sinnaur. Tiga-tiga tu maknanya kucing. Kaifa taqul hiya dabbah? Dal anta istakhdamta kalimat dabbah laysan ala ma'nahu al-haqiqi bal ala ma'nahu al-majazi, li'anna dabbah hiya al-himar, katanya orang Mesir tadi. Jadi tahulah kita bahawa al-haqiqah di sisi orang Mesir ad-dabbah adalah himar. Kalau kita guna dabbah selain pada makna himar, kita telah menggunakan makna majaz di sisi orang Mesir. Bahkan yang menarik, kalimah dabbah juga di tempat lain. Kalau tak silap saya, di Iraq dulu disebut kalimah dabbah bukan himar, dabbah adalah faras. Jadi maknanya kadang-kadang berbeza-beza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Alamah sabil misal, mudah cerita. Kalimah awak, dalam bahasa kita awak, awak buka kamus dewan, awak maksudnya kamu kan. Tapi kalau kawan-kawan borak dengan orang Minang, cik saya orang Minang, saya kata ke kawan-kawan, awak miskin, duit tak ada, muka pun buruk, tentu kan. Awak miskin, duit tak ada, muka pun buruk. Kalau saya cakap begitu dengan kawan-kawan, berubah muka dengan kawan, kurang ajar punya kawan. Sedap kata korang, sedap kata kita tak duit. Mana dia tahu? Kata duit tahan, kata muka kita buruk pula kan. Sebab saya kata awak roh miskin, duit nak ada, muka lah buruk.
Tapi bila sebut, saya sebut benda tu pada orang Minang macam saya, dia kata tak, sabar. Tak apa, tak apa, sabar, sabar. Sebab awak dalam bahasa Minang bukan lagi maksudnya kamu, tapi maksudnya saya. Jadi kalimah awak kalau di sisi orang Minang itu adalah hakikahnya pada makna saya. Majas pada makna selain pada saya. Tapi kalau dari segi makna bahasa, dah awak maksudnya kamu. Saya, sayalah. Kamu, kamulah. Okey? Jadi itu mungkin contoh yang mungkin memudahkan kita untuk memahami bahawa di sana ada beza di antara hakikah di segi bahasa, hakikah di segi penggunaan masyarakat uruf, dan juga hakikah di sisi syariah. Nak beritahunya bahawa kadang-kadang satu kalimah itu berbeza-beza. Dia adalah hakikah dan dia juga adalah majaz. Kalimah himar, adabah dengan maksud himar, itu adalah hakikah. Dalam masa yang sama dia juga adalah majaz. Tetapi hakikah di sisi orang bahas, orang orang uruf, dan dia adalah majaz di sisi orang bahasa. Kerana al-hakikah di sisi orang bahasa, adabah merujuk kepada segala benda yang bertapak dan bergerak di atas muka bumi. Tetapi di sisi masyarakat, dah adabah maksud dia adalah himar di sisi orang Mesir. Jadi satu kalimah mungkin dia hakikah dan mungkin dia juga majaz dengan penggunaan yang yang berbeza, kan? Itu yang diinginkan oleh Imamul Haramain untuk menyatakan bahawa yang rajihnya adalah al-haqiqah tak semestinya hanya dari sudut bahasa saja, tak. Di sana juga ada al-haqiqah asy-syar'iyyah dan di sana juga ada al-haqiqah al-urfiyyah. Tapi bila Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apa kita faham? Maksud dia, yang sebut siapa? Allah Ta'ala. Maknanya, ada makna yang Allah inginkan. Bukan makna bahasa. Sebab as-salah di sisi bahasa lain. Kalau ikut makna bahasa, setiap kali nak berdoa, kena ambil wuduk. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati, idza kumtum ila du'a. Sedangkan yang sebut siapa? Bukan bahasa. Yang disebut adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kalau kita bincang-bincang lagi, ada lagi bahasa dia. Mahuwa al-wadi'. Tapi tak boleh, saya tak bincang itu. Jadi oleh kerana Al-Quran ini adalah datang untuk membawa syariat, maknanya kita guna makna syariat. Bila bertembung di antara makna bahasa dengan makna syariat, kita guna makna syariat. Dan yang menyebutnya adalah syariah. Allah Ta'ala sahibu syariah. Jadi apabila yang menyebutnya adalah Allah Azza wa Jal, maka kita fahami, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila ibadatin makhsusah mabdu'a bitakbir mukhtatama bitaslim biniya, maka hendaklah sebelum tu hendaklah fal tatawaddu. Bahkan al-wuduk juga ada makna bahasa, ada makna syariat. Makna bahasa al-wuduk nazafah. Dan syariat pula wuduk dengan makna yang khusus. Jadi apabila bila yang sebut tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah berpegang dengan makna hakikah. Hakikah syar'iyah. Tapi yang sebut tu orang bahasa, kita gunalah makna bahasa. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Falhaqiqatu imma lughawiyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyyah. Uruf ni dia ada dua pecahan, ya. Kalau kita baca dalam sikit, dia ada dua pecahan. Tapi saya sebut sini sebab dia mudah sikit, tak ada masalah kalau kita tambah-tambah sikit. Uruf ni kadang-kadang uruf yang bersifat masyarakat umum, kadang-kadang uruf yang dimaksudkan adalah uruf kelompok khusus. Contoh, kalimah al-qadi. Kita baca usufik sekarang ni, ya. Apa dia al-qadi? Qadi segi makna bahasa ada allazi yaqdi, allazi yahkum baina syakhsain mutanazi'ain. Satu orang yang telah memutuskan hukuman ke atas dua kumpulan, dua orang yang bertelagah. Itu al-qadi. Bila saya sahabat buka dalam kitab usufik, qala al-qadi. Ha, kita terjemah sesungguhnya telah berkata salah seorang qadi lah. Ada seorang qadi tu, dia menjadi qadi mahkamah mana saya tak pasti. Dia sebut, dia sebut gini. Rosak terus kepahaman kita. Sebab apa? Kita faham kalimah al-qadi berdasarkan makna hakikah lughawiyah. Sedangkan kitab itu adalah kitab usul fiqh. Bila kita rujuk pada ulama usul fiqh, yakni ana wallahi la afham hazil kalimah.
kitab fulan bin fulan fi usul fiqh, sahibul kitab qala qadi, qadi fi ayy mahkamah, qadi fi mas wala qadi bentuk wala qadiyan wala qadi fi. Yaitu la, anta akhtat, anta fahimta kalimat al-qadi ala makna al-lughawi. Nahnu kal-usuliyin ittafakna ala an nasta'mil kalimat al-qadi khasan li rajulin mahuwa wahu al-qadi Abu Bakr al-Baqillani. Nahnu kuluna jama'a usuliyin, kami dah sepakat dah. Bila sebut qadi, jangan salah faham. Qadi yang kita masukkan adalah al-qadi Abu Bakr al-Baqillani. وقال الأستاذ bukan ustaz maknanya ayu muallim, la, al-ustaz yang kami maksudkan dalam ilmu sufi adalah ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini. Dia ada satu istilah lain pula, maknanya itu juga dipanggil sebagai uruf, tapi uruf yang khusus, al-urful khas, bukan lagi masyarakat umum tapi masyarakat khusus, masyarakat usul, ulama usul, masyarakat ulama fiqah, masyarakat dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kalau kita buka contoh macam Kanzur Raghibin, ini kitab mazhab Imam Syafi'i, disebut wasahha wa qala syaikhan. Bila sebut syaikhan, apa yang kita faham? Biasanya syaikhan, kalau kita semata-mata orang bahasa, adalah dua orang tua syekh kan, alazi umruhu balagha 40 wa syekh kunna qara'na lisan al-arab yaqul kadhalik. Syekh mai dua orang syekh, dua orang tua lah, tak tahu siapa orang gimana, wallahu alam. Itu kalau dia semata-mata faham dari segi makna bahasa. Kalau dia tu kerja dia suka dengan hadis Rasulullah, al-Bukhari wa Muslim. Qala syekh ay rawahu yani qala al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Tapi dia silap, apa yang dia disebut adalah kitab mazhab Syafi'i. Dah, al-Syaikhan dalam mazhab kita bukan Imam Bukhari Muslim. Syaikhan adalah Imam Ramli, Imam Rafi'i dengan Allah Ta'alaiku, Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi. Jadi dia dah jadi satu istilah, dia dah jadi haqiqah urfiyah khasah fi mazhabina Al-Syafi'i. Jadi setiap satu kumpulan tu dia ada istilah dia, dia haqiqah dia ada, dia ada makna majaz dia. Jadi supaya apa? Supaya bila kita baca satu makalah, kita berhati-hati, jangan tersalah faham. Jadi al-ilmu yahtaj ila ta'ani, yahtaj ila ta'ani, apa cakap Melayu? Kita slow down, kita relax dulu, jangan yang kelang kabut. Sebab setiap satu kitab itu kadang-kadang dia ada istilah khusus dia. Kami baca Barul Mazi, dia kata beristinjak guna tangan kanan itu perbuatan yang canggih. Kalau orang tu kata, apa yang syekh dia mengarut ni? Ada pula canggih, benda jijik, canggih benda, tak nampak canggih pun guna setiap. Bila tanya orang lubuk lah, canggih maksudnya jijik. Main haqiqah urfi handahu oleh Sat Lugawi Handana. Jadi maknanya kita bila baca satu kalimah tu kena berhati-hati supaya kita tidak tersalah maksud yang diinginkan oleh yang bercakap. Wal majaz, okay. Fal haqiqah imma lugawiyah wa imma syar'iyah wa imma urfiyah. Tamam. Jadi wal aslu fil asya al-haqiqah. Bila kita guna satu kalimah, bila kita baca satu benda, kita kena rujuk pada makna haqiqah. Kita tidak akan bergerak kepada makna majaz melainkan sekiranya ada dalil. Selagi kita boleh pakai makna haqiqah, haqiqah lah. Kalau Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solah, tak akan kita kata kita nak berdoa pun kita sebenarnya wajib berwuduk. Siapa tak berwuduk tak sah doa dia. Sebab Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solah. Kita kata tak, salah tu. Sebab al-haqiqah dari segi makna as-solah adalah ibadah. Dia kata tak, al-haqiqah dari segi makna solah itu menunjuk kepada doa. Kita kata itu hakikah bahasa. Sekarang Quran ni turun untuk cerita bahasa Arab ke? Quran turun untuk cerita tentang syariat. Maknanya asal kepada penggunaan kalimah as-solah dalam Quran dan juga hadis Nabi merujuk pada makna syariat, iaitu ibadah. Kalau kamu nak guna kepada makna lain, kena datangkan bukti lain. Mana qarinah dia? Mana bukti yang menunjukkan bahawa Allah tidak menginginkan makna hakikah sebaliknya inginkan makna majaz? Aina dalil? Bila kita jumpa dalil yang menunjukkan makna yang diinginkan makna majaz, baru kita bergerak kepada majaz.
Katakan tak jumpa. Baik, kita hendaklah pegang dengan mana? Al-haqiqah. Al-aslu fil asya' al-haqiqah. Baik. Wal-majaz imma ayyakuna biziyadah au nuqsan au naql au isti'arah. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. مجاز pula sama ada ianya berlaku dengan sebab ada tambahan. Kalau tidak kerana ada tambahan, tak akan jadi makna majaz. Okey, kerana ada tambahan berubah jadi makna majaz. Au nuqsan ataupun kalimah itu dia menjadi majaz dengan sebab ada kurang kalimah. Kalau tak berlaku kekurangan, dia takkan jadi makna majaz. Au naql ataupun dia berlaku dengan sebab sudah berpindah dari segi makna bahasa kepada makna satu lagi, maka berlakulah majaz. Au isti'arah ataupun satu kalimah itu dia menjadi majaz dengan sebab berlaku perumpamaan kepada benda lain, dipanggil isti'arah. Majaz yang dibina berdasarkan tashbih, dia akan dinamakan sebagai isti'arah. Nanti kita akan tengok contoh dia. Okey? Saya sebut contoh. Ana sami'tu khutbah min Asad yawm al-jum'ah madi, subhanallah. Sami'tu khutbah min Asad. Maka ketika itu berlaku majaz bisti'arah. Kerana hakikat dia apa? Ana sami'tu khutbatan min rajulin syuja' kal asad. Okey. Jadi saya guna sami'tu khutbah min asad. Ketika itu berlaku majaz kerana secara adatnya tidak akan ada singa yang mampu beri khutbah pada hari Jumaat. Kalau ada pun orang lari belaka. Tak tunggulah. Gila entah nak tunggu dia baca khutbah tengah di atas mimbar terekam kita mengawal, kan? Tak ada orang tunggu. Maknanya penggunaan saya mendengar khutbah daripada seekor singa itu merujuk kepada seorang khatib yang berani seperti singa. Jadi berlaku majaz. Dengan sebab apa berlaku majaz? Kerana dia telah berlaku tashbih. Dia panggil isti'arah, kan? Baik, para hadirin rahmati Allah, qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. مجاز dengan sebab ziyadah adalah seperti. Okey, sekarang ni Imam Haramain nak jelaskan. Tadi dah sebut secara umum, majaz ni ada 4 jenis. Sebab berlaku ni kenapa? Ya imma kerana berlaku penambahan kalimah, ya imma dengan sebab pengurangan kalimah, ya imma dengan sebab berpindah daripada makna ke makna, ya imma dengan sebab berlaku perumpamaan. Okey, contoh apa? Sebab apa? Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, satu makna tu akan lebih jelas. Satu ucapan tu akan lebih jelas untuk difahami. Sebab tu kadang-kadang dibawa contoh. Bil misal yattadih al maqal. Qala rahimahullah, fal majazu biziyada mithlu qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'. Majaz dengan sebab berlaku penambahan. Kalau tak kerana penambahan tadi, tak berlaku majaz. Tapi kerana berlaku penambahan kalimah, berlaku majaz. Apa contoh dia? Seperti firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai. Ini ayat ni jadi ayat famous sungguh zaman-zaman mutaakhir ni. Allah kat langit dah, tak betul. Laisa kamithlihi syai. Ini ayat yang muhkamat, ya. Ayat yang sepatutnya kalau kita jumpa mana-mana ayat mutasyabihat, ayat yang seakan-akan Tuhan ni bertempat, Tuhan beragonta, kita kena sebut dah. Bila berlaku ayat mutasyabihat, kita kena balik kepada muhkamat, ayat yang tak ada berlaku kesamaran. Apa dia ayat ni? Laisa kamithlihi syai. Allah takkan sama dengan apa-apa makhluk. Okey, makhluk bertempat, mustahil Allah bertempat. Makhluk beragonta berjasad, mustahil Tuhan beragonta berjasad. Itu yang sepatutnya ni kena balik. Sebarang ayat mutasyabihat perlu dibalikkan kepada makna yang tidak mutasyabihat. Kerana mutasyabihat mengandungi maksud majaz, dia mengandungi makna majaz, dan kita hendaklah balik kepada makna hakikah.
Kita tengok ayat ni. Laisa kamislihi syai. Laisa tiada ke tak? Ka seperti. Kan? Ka ni maksudnya mislu. Mislihi sepertinya Allah. Syai sesuatu. Terjemah sesuatu bahasa Melayu ni lah. Maksudnya kalau kita cuba nak susun balik supaya kita yang tak berapa pandai bahasa Arab ni boleh nampak balik dengan elok, kita akan sebut laisa syai'un kamislihi ta'ala. Laisa syai'un kamislihi ta'ala. Jadi laisa syai'un jadi isim laisa. Kamislihi jumlah itu menjadi khabar laisa. Laisa Muhammadun kazzaba. Tidaklah Nabi Muhammad itu seorang pendusta. Jadi laisa Muhammadun jadi isim. Kazzaba jadi khabar. Betul kan? Di sini nahun itu kan? Nama tiga nahun. Betul kan? Baik. Di sini laisa syai'un. Tidak ada satu benda pun. Kamislihi. Seperti benda yang serupa dengan Allah. Itu kalau kita kita cuba terjemah sebiji-sebiji. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Okey? Okey. Perasan tak apa yang berlaku ketika itu? Yang berlaku adalah Allah ada benda serupa dengan Allah tau. Tapi benda yang serupa dengan Allah ni tak ada benda pun yang akan serupa dengan dia. Allah dia ada benda yang serupa dengan Allah. Sebab Allah tak sebut misluhu. Kamislihi. Maksudnya ada benda yang serupa dengan Allah. Allah sebagai Tuhan ada benda yang serupa dengan Allah. Cuma benda ni, katakan kita namakan benda tu A. A yang serupa dengan Allah ni, kalau kita tengok benda lain, tak ada benda lain yang serupa dengan A. Tapi dia serupa dengan Allah. Apa yang berlaku? Auzubillah. Kita mengatakan Tuhan ada syarik. Laisa kamislihi syai'. Sedangkan ayat ni tujuan dia nak menafikan Allah tak ada benda pun serupa dengan Allah. Tapi kisah kerana berlaku kalimah ka tu. Laisa ka mislihi syai'. Tak ada satu benda pun yang seperti Allah. Tidak ada satu benda pun yang sama dengan benda yang sama dengan Allah. Naya. Ketika itu kita konon nak menafikan Allah tak ada benda yang serupa dengan Tuhan, akhirnya kata tak, Allah ni ada benda serupa dengan dia. Cuma benda ni kalau nak dibanding dengan benda lain, tak ada benda lain yang serupa dengan benda ni, tapi dia serupa dengan Allah. Naya kita. Sedangkan ayat ini tujuannya untuk menafikan Allah ada sebarang benda yang serupa dengannya. La syarikalah. Jadi apa yang berlaku? Berlaku pada ayat ini majaz. Kalau tidak, kalau kita tak guna makna majaz, kita akan kata makna hakikah bermaksud ayat ini menunjukkan ada benda serupa dengan Allah, cuma benda tu tak mampu diserupai oleh benda lain. Media ada tiga pihak. Allah, benda serupa dengan Allah, benda lain. Benda lain tak akan mampu serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Tapi benda yang serupa dengan Allah tu, dia serupa dengan Allah. Allah Tuhan, dia pun Tuhan. Dia ada dua Tuhan pula dah. Tapi la ilaha illallah tu macam mana? Jadi ayat ini kalau pegang dengan makna majaz, makna hakikah, dia bermasalah. Sedangkan ini kalamullah, maknanya berlaku majaz. Kenapa majaz? Majaz kerana ada kalimah kaf tu. Jadi yang ingin Allah maksudkan adalah laisa syai'un mithlahu. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah. Laisa syai'un mithlahu. Ay mithlahu ta'ala. Bukan yang Allah maksudkan laisa hunaka syai'un mithlu syarikin lillahi azza wa jal. Jadi berlaku majaz pada kalimah kaf. Kalau tak ada kalimah kaf, tak berlaku majaz. Jadi hakikah yang okey lah. Tapi bila Allah datangkan kalimah kaf di sini, maka berlaku majaz. Jadi kaf di sini bukan maksudnya seperti, tapi kaf itu dia adalah sebagai penghubung ayat dan penyeda ayat.
Ini salah satu tafsiran para ulama. Dan di sana ada penafsiran-penafsiran lainlah. Kalau kita masuk ke kitab-kitab yang menghuraikan matan ni yang lebih dalam, dibincangkan lagi pelbagai perbahasan para ulama terhadap ayat ini. Namun Imam Al-Haramain ingin menyatakan bahawa ayat ini berlaku padanya majaz kerana berlaku tambahan kalimah ka di situ. Ka dengan maksud mislu, huwa ka kazamili, huwa mislu zamilihi, kan? Huwa kamisli, dia macam saya. Huwa mislu, mislu contoh, kan? Misli, huwa misli. Jadi bila guna kalimah laisa kamislihi syai, berlaku majaz kerana berlaku tambahan kalimah kaf. Okey, boleh nampak tak agak rumit juga tu sebenarnya, tapi jelas tak? Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau kita tak guna, kita tak ada ayat ni, tak ada majaz, maknanya hakikah apa yang berlaku, kita hanya menafikan ada benda, kita cuma menafikan persamaan benda dengan satu benda dengan yang sama dengan Allah. Mereka ada tiga pihak. Kita, satu lagi, satu benda lain. Dia ni, benda ni pula serupa dengan Allah. Kita tak serupa dengan benda tu. Tapi benda tu serupa dengan Allah. Jadi benda tu tak ada siapa pun yang serupa dengan dia. Melainkan satu je lah, Allah. Allah serupa dengan dia. Mereka ada benda yang sebiji macam Allah. Yang tu masalahnya, kerana dia membawa kepada makna kita menafikan uluhiyah Allah Ta'ala. Kita mengatakan di sana ada Tuhan yang satu lagi. Allah Tuhan, dia pun Tuhan sebab dia serupa dengan Allah. Sedangkan yang dimaksudkan ayat ini tidak begitu. Maknanya kita mengatakan kalau begitu ayat ini padanya makna majaz. Iaitu kenapa berlaku majaz? Kerana ada kalimah kaf. Kalaulah tak kerana kalimah kaf itu, nescaya ayat itu tidak berlaku langsung majaz dan makna dia okey terus. Tapi oleh kerana berlaku kalimah kaf, berlakulah majaz. Jadi sebab berlakunya majaz kerana tambahan ziyadatu kalimah. Sebab tu dipanggil fal majazu biziyadah, kerana ada tambahan kalimah. Kalau tak kerana tambahan kalimah tadi, tidak berlakulah makna majaz. Boleh eh? Siapa yang tak faham? Akif faham? Kalau bagi mikrofon boleh terang? Nampak yakin eh? InsyaAllah. Siapa yang tak faham? Okay. Laisa kamislihi syai', maksudnya laisa syai'un mislu mislillah. Tak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Maknanya ada benda serupa dengan Allah, cuma benda tu, benda lain tak serupa dengan dia. Yang tu yang tak lepas. Sebab dia mewujudkan satu makna yang salah, iaitu ada benda yang serupa dengan Allah. Sedangkan kita ingin mengatakan Allah ini ahad, tidak ada benda pun serupa dengan Allah. Tapi ayat ini secara hakikatnya tidak begitu. Dia membawa kepada Allah Ta'ala ada benda serupa dengan dia, cuma benda tu sendiri tak ada benda yang mampu serupa dengan dia. Benda lain tak serupa dengan dia. Dia hanya serupa dengan Allah je. Allah serupa dengan dia. Dia dua lah. Maksudnya ada dua Tuhan. Yang tu yang menyebabkan makna jadi salah. Lalu kita kata dalam ayat ini, pada kalimah kaf itu adalah tambahan. Hakikatnya lah, kaf itu dia berlaku tambahan. Tambahan. Dengan sebab kaf itu berlaku majaz. Yang diinginkan bukan zahir yang kita faham. Zahir yang diinginkan makna lain. Jadi ada makna lain. Kalau tak kerana huruf kaf itu, makna okey balik. Kalau kita sebut laisa mislahu syai'un, selesai. Tak ada benda yang serupa dengan Allah. Terus maknanya okey. Namun bila Allah sendiri menggunakan kalimah ini, laisa kamislihi syai', maknanya berlaku majaz pada ayat ini. Tapi ada ulama kata tak, dia tak ada berlaku majaz sebenarnya. Allah nak bagi tahu, kalaulah Allah ni ada benda serupa dengan Allah, tak akan mampu benda lain serupa dengan benda tu. Kalau, tapi tak ada. Tapi nak ceritanya jauh sungguh makhluk nak sama dengan Allah. Ada ulama faham gitu. Tapi Imam Al-Haramain dia faham dah ayat ini berlaku majaz. Majaz dengan sebab tambahan huruf kaf. Okey.
Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal majazu bin nuqsan mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah ay ahlal qaryah. Majaz dengan sebab pengurangan pula. Kalau tadi sebab ada kalimah bertambah, yang ni kurang kalimah. Orang cakap tak cukup kalimah, tapi dia mengandungi makna majaz. Majaz yang berlaku dengan sebab kurang, berlaku pengurangan kalimah, seperti firmannya Allah Azza wa Jal, was'alil qaryah. Ha, pergi tanya kampung. Pergi tanya kampung. Tanyalah kampung. Orang dengar. Kampung boleh? Rumah, pokok, laman, kok ada kebun-kebun. Itulah, itulah kampung lah. Mari kita pergi ke rumah, ketuk rumah tu. Rumah, saya nak tanya soalan ni. Ada ke orang tanya ke, ke rumah? Tanya ke pokok? Tak ada. Tapi Allah sebut, was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Maknanya dah bukan tanya kampung, tanyalah orang kampung, orang yang duduk di kampung tu. Maknanya berlaku majaz. Kih, kerana tidak datangkan kalimah ahla. Was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Maksudnya tanyalah kepada orang kampung. Jadi berlaku pada ayat ini majaz. Sebab kalau kita guna pada makna hakikah, tak guna makna majaz, maknanya hendaklah kita pergi ke pokok, pergi ke tanah, ke kayu-kayu kayu rumah tu atau batu rumah, ketuk dan tanya soalan. Sedangkan yang dimaksudkan bukan begitu. Allah suruh kita tanya orang, bukan tanya benda, benda yang bukan orang. Maknanya ayat ini berlaku majaz. Kenapa berlaku majaz? Kih, kerana kurang kalimah. Tapi kenapa Allah tak datangkan kalimah Al-Qaryah? Kerana memang orang Arab menggunakan majaz dalam ucapannya, dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi kerana itu Al-Quran, bila orang Arab dengar, puas hati, sedap. Kerana semua penggunaan orang Arab ada dalam tu. Ada istilah majaz, ada istilah hakikah. Kesenian bahasa Arab tu jelas pada Al-Quranul Karim. Macam kita lah kan, kalau dengar orang cakap, aku bertanya kepada pantai. Oh, dia kata ni penyajak ni. Orang tak kata pun dia pembohong. Orang tu takkan mampu orang pergi tanya pada pantai. Bila aku lihat pantai, aku bertanya pada pantai, apa khabar pantai? Pantai kata tanya orang lain je tu kan. Jadi orang apa, oh dia ni bersajak, dia membayangkan eh. Mai tanya pantai. Aku bertanya kepada kampungku, sudah lama tidak bertemu, contoh kan. Mai tanya orang kampung. Kita mai kita mendengar pun macam lain, macam lah kan. Sedap dengar lah. Maksudnya bahasa Arab tu penuh dalam Al-Quranul Karim. Itu majaz dengan sebab nuqsan. Apa contoh bahasa Melayu kita eh? Majaz bin nuqsan ada tak? Yang kita biasa guna tiap hari eh? Tak tergambar eh? Ha, ada contoh? Kerajaan memerintahkan eh? Yang bertanya, dia kerajaan ni maknanya negara tu sendiri. Dia bukan negara yang perintah. Maknanya Perdana Menteri tu. Yang berlaku majaz eh? Kerajaan memerintahkan eh? Mesir memerintahkan eh? Penduduknya. Contoh ayat lah, Malaysia berbangga. Contoh lah, Malaysia berbangga dengan pelajar Mesir eh? Contoh, Malaysia berbangga. Siapa yang bangga? Malaysia tu ke? Tanah tu bangga ke? Tak. Ada juga majaz, majaz bin nuqsan eh? Cuma ketanya orang Malaysia tahu tak majaz nuqsan? Dia orang tak tahu, tapi dia orang guna eh? Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wal majaz bin naql, majaz dengan sebab berlaku perpindahan dari makna ke satu makna. Naql kan pindah kan? Majaz yang berlaku dengan sebab berlaku perpindahan. Wal majaz bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju min al insan, majaz dengan sebab an-naql, dengan sebab berpindah. Maknanya berpindah dari satu makna kepada satu makna. Maknanya daripada makna asal bahasa tak digunakan makna tu, guna kepada makna baru pula, pindah ke makna baru, makna uruf. Contohnya apa? Kalimah al ghait. Apa sebab faham maksud ghait? Orang mesti kata buraz. Kalau pergi ke apa, pergi ke hospital, kau nak buat check kita punya sakit apa? Had syuaya burazak, buraz. Ini ghaib.
Ghaib. Kalau bahasa, kalau bahasa apa? Bahasa yang digunakan dalam kitab kita sebut ghaib. Ghaib maksudnya najis yang keluar tu sini. Ghaib. Okey? Wal majazu bin naqli kal ghaib, seperti tahi tu sini. Maafkan saya. Seperti tahi tu. Tahi tu nampak macam bahasa bahasa standard lah. Kalau guna bahasa standard yang kita biasa guna tak sebut tahi ya. Saya tak guna sebut lah. Kau semua tahu eh. Cuma bahasa tulisannya tahi ya. Seperti tahi yang keluar, seperti penggunaan kalimah tahi pada apa? Pada yang keluar daripada manusia tu sendiri. Maksudnya keluar berlaku majas bi bin nuksan di sini. Ai fima yakhruju minal insan au fima yakhruju min ha. Malish. Min duburil insan ni berlaku majas bin nuksan pada ayat ni. Sebab dia bukan keluar daripada manusia, keluar sini pun panggil ra'id. Eh, leh ra'id takhruj min afi. Eh, salah tu. Orang tak kata ni ra'id. Keluar leh ra'id yasil leh. Dak ra'id min min makan ma'ruf eh berlaku majas bin nuksan di sini eh pada kalimah minal insan ai eh? Min malish. Min malish insan eh. Baik, kalimah ra'id. Kalau buka bahasa Arab, ra'id ini bukan merujuk kepada tahi itu sendiri, maafkan saya. Bukan merujuk kepada yang keluar tu. Ra'id asal pada makna dia adalah tanah yang yang ni tanah gitu dia apa dia panggil apa tu? Tanah macam gitu. Jadi bila kita lepak kat tanah tu, orang nampak kita kepala je. Sebab kita terlindung dengan tanah yang menurun tu. Dia panggil al-makan al-mutmain. Kawasan yang yang landai begitu. Kawasan tanah yang ke bawah tu, itu kawasan itu dipanggil ghaid. Asal bahasa dia. Lepas tu dia sebut auja'a ahadum minkum minal ghaid. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Kalimah ghaid ini merujuk kepada tempat tu. Apabila kamu bawa balik daripada tu tanah tu. Tanah landai itu. Jadi asal penggunaan kalimah al-ghaid merujuk kepada tanah tempat tanah landai itu. Bukan yang keluar daripada kita tu. Namun dipindahkan kalimah ghaid daripada makna yang merujuk kepada tanah landai itu, tanah yang yang menurun tu. Kita guna kalimah ghaid, kita pindahkan kalimah ini daripada makna bahasa dia. Kita pindah kepada makna satu lagi, iaitu yang keluar daripada daripada manusia. Apa kaitan? Sebab orang dulu, hatta Tok Wan-Tok Wan kita pun mungkin biasa eh, di kampung-kampung, bila nak kau tak hajat, dulu bukan ada bilik air dalam dalam rumah kan? Saya sih sempat, tahu, adik-adik tak tahu sama ada sempat tidak. Tapi saya sendiri sempat berada pada zaman di mana kalau pergi ke kampung, tak ada bilik air dalam dalam rumah. Orang kampung kita digeli nak buat bilik air dalam rumah ataupun tepi rumah. Keluarga belah ayah saya, bila balik kampung kami raya, nak buang air pergi masuk cecah hutan. Carilah mana hutan pun, carilah mana-mana kayu yang terselindung jauh, ha, tawakal Allah. Keluarga belah mak saya pula, oleh kerana kampung kami, rumah-rumah nenek, arwah nenek tu sebelah sungai je. Sini ke apa, sini ke Majid Ibad lebih kurang, sungai ke situ. Apa-apa ke situ lah. Tengah malam, kalau tak daya sangat, bawalah torchlight kan. Situ je. Maknanya tak ada istilah ni. Orang Arab pula, oleh kerana tak ada sungai, tak ada hutan. Tak? Sungai tak ada, hutan tak ada, zaman Nabi dulu lah. Bila mereka nak qada hajat, mereka akan pergi tempat jauh, ke kawasan padang pasir yang jauh daripada kawasan rumah, yang kira-kira orang pergi, tak adalah orang berjalan-jalan mata rata situ. Bila pergi ke situ, mereka akan cari tanah yang bukan semua tanah serata tu. Bila duduk bercangkung, orang datang, Syekh buat apa? Buat apa lagi? Dia akan cari tanah yang kawasan guru yang ha, dia macam tu sikit. Ha, bila bila ada tanah gitu, ada rendah-rendah sikit, dia akan duduk di kawasan tanah rendah tu. Jadi kalau dia buang air besar di situ pun, tiba orang lalu, orang nampak
kepala dia sebab badan dia ditutup dengan tanah tu. Sebab dia berselindung di di tanah rendah tu. Jadi tanah yang yang meninggi ke atas tu jadi dia punya sitar dia. Dia taklah nampak aurat dia. Jadi setiap kali orang nak qada hajat ke tanah rendah itulah orang cari. Akhirnya kalimah ghaib sinonim dengan itu. Asal jumpa tanah rendah mesti jumpa. Asal jumpa tanah rendah mesti ada benda kat situ, kan? Apa benda ni? Itulah. Jadi menyebabkan kelas semua kalimah ghaib orang tukar tu ghaib tu yang keluar tu. Asal makna bahasa tak ghaib tanah. Atau orang sis ni pun kalau kita dia ada semua kadang-kadang kita sebut anak ji tu minal ghaib. Anak ji tu minal ghaib maksudnya minal bustan. Saya datang daripada saya punya ladang. Ladang lah tanah dia di situ lah semua kan. Masih digunakan hatta orang Arab Mesir pun kalimah ghaib. Ghaib dengan maksud tanah, eh? Tapi bila bila dah sinonim tempat itu jadi tempat pembuangan najis, jadi terus digunakan kalimah ghaib merujuk kepada kepada yang keluar. Dia panggil itlaqul makan wa iradatul makin. Kita guna nama tempat tapi yang kita inginkan benda yang ada kat tempat tu, iaitu benda yang keluar daripada daripada seseorang ketika qada hajat. Itu namanya majas bin naql. Ai nukil min ma'nahu lughawi ila ma'nan urfi. Okey. Yang terakhir adalah qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wal majazu bil isti'arah. Ka qawlihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Dinding fa wajada jidara, eh, Nabi Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi wasallam suatu mereka sampai ke kampung tu. Kalau kita pergi surah Al-Kahfi kita akan jumpa ayat ni, eh, yang mana mereka setelah daripada selesai di lautan sampai ke daratan akhirnya mereka sampai ke satu kampung. Orang zaman dulu mana ada mat'am. Jadi bila musafir sampai ke satu kampung, wajib orang kampung jamu musafir. Kalau tak jamu mati dia. Dia dah musafir. Entah-entah dah berapa hari dah, entah makan dah tak cukup sebab dah habis dia dalam perjalanan. Sampai ke kampung kan ada kedai. Kalau tak mau wajib orang kampung kena bagi dia makan selama 3 hari. Kalau tak dia boleh mati. Selepas 3 hari baik dia menyambung pemusafiran dia, ikut dia lah. Kan? Takkan kita nak bagi makan sampai setahun. Okey. Baik. Tiba-tiba Nabi Musa dan Nabi Khadir bila sampai ke kampung tu minta orang kampung, siapa nak ambil kami sebagai tetamu ni? Kan? Mana nak makan mana? Bukan ada ada pondok, nak tidur mana? Orang kampung kedukut. Ni kampung kurang asam ni. Memang tak ada ajak dah Nabi pun tu, kan? Okey, akhirnya mereka iaitu Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati di kampung tu setelah orang kampung tak sudi nak menjadikan Nabi Musa dan Nabi Khadir sebagai tetamu, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati ada dinding yang dah condong gitu. Dinding patut tegak gitu lah. Dinding tegak elok lah. Macam kita dinding ni lah. Setiba ni dah gitulah. Orang pula lalu bawah tu. Oh bahaya. Silap masa tengah orang lalu, guang ni mati orang. Okey? Akhirnya Nabi Allah Khadir alaihi salam membetulkan dinding yang condong tu, dibetulkan balik. Mungkin Allah Alam macam mana betul. Akhirnya dinding jadi elok balik. Tu Nabi Musa katalah, kalau kita minta awal-awal kata kami boleh baiki tapi bayar. Kan kita untung. Ni kampung kedukun. Ha, jadi fawajada jidaran yuridu ayyam qad. Mereka berdua iaitu Nabi Musa Nabi Nabi Allah Khadir alaihi salam mendapati ada dinding yang dinding tu mahu. Dinding tu dia nak runtuh, dia sendiri mahu runtuh. Dia sendiri ada keinginan nak runtuh. Ha, perasan bila aku majlis situ. Sebab dinding keinginan ni siapa punya perasaan? Dinding ada perasaan ke? Dia terajang dia pun senyap je. Tetapi Allah guna yurid.
Maksud dia berlaku majaz. Majaz dipanggil isti'arah kerana berlaku tashbih. Sebab kita, bila kita nak buat, kita boleh buat kan. Contoh kalau saya dalam kita, saya sendiri nak condong. Ha, saya sendiri nak menyengit. Baik. Jadi maknanya Allah mengumpamakan dinding tu, dia dah nak runtuh tu, macam satu orang yang dia punya keinginan menyendengkan diri dia. Sendeng, lama tak guna kalimah tu. Ada kita main silat sendeng. Dia sendiri nak sendengkan diri, dia sendiri nak menyengitkan diri dia. Jadi berlaku majas di situ kerana digunakan kalimah jidar tetapi dinisbahkan kepada satu perbuatan yang bukan perbuatan jidar, iaitu yurid. Yurid ini adalah fi'lul insan. Jadi seperti ya, jidaran kal insan yuridu ayyanka. Dinding yang seperti manusia yang mempunyai keinginan nak condong. Media tu dah nak jatuh dah. Macam satu orang di sini nak merebahkan diri dia ke tanah. Tinggal masa je dia nak Dia dah mula bergerak, dah menyondong, tinggal masa. Jadi dia baring terus atas tanah. Ha. Diumpamakan dinding tu seperti ni. Ini orang sajak banyak gunalah. Matahari berbicara kepadaku kan. Aku bertanya pada matahari, apa khabar? Matahari kata, tanyalah orang lain. Aku melihat matahari tersenyum. Aku melihat pohon kelapa melambai-lambai. Ini semua ialah majas bistiarah. Kita mengumpamakan pokok itu, dia seperti orang yang melambai-lambai. Kan berlaku isti'arah di situ kan. Jadi dia berlaku majas. Sebab kalau orang tak ada faham apa dia hakikat majas, orang kata bohong. Ada pula dinding ada keinginan. Ni sebenarnya tak betul ni. Sebab mungkin orang akan mentikan, betul ke ayat Quran ni? Ni benda tak masuk akal. Kita kata kamu yang tak guna akal. Sebab kalau kamu guna akal, kamu nak pertikai satu bahasa, kamu kena tanya bahasa tu dia punya konsep dia macam mana. Sekarang ni bahasa Arab yang penuh dengan hakikat dan juga majaz. Sebab tu tak betul kita mengkritik satu bahasa menggunakan lajah kita. Kan? Macam sahabat tak berhati, apa ni cakap saya miskin? Sedap-sedap kata awak miskin, awak miskin, awak miskin. Saya kata, marah saya pun cakap Minang kata. Ha? Awak tu saya. Dia kata, dah awak kamu dah. Saya kata, awak saya. Ha, bertelingkah ada orang tadi. Sebab dia tidak memahami hakikat dan juga majaz dalam satu bahasa. Okey. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Cukuplah tu kan. Sekarang ni dah pukul berapa? Dah lah kelas tak lewat. Nak berhenti ni pukul berapa kan? Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah. Saya mohon maaf, hari ini saya terpaksa lewatkan kelas. Sebab bagi peluang pada Ustaz Rosli. Saya ingat saya sempat ikut. Saya pun tak sempat ikut kan. Ada yang ikut tadi Ustaz Rosli? Kelas Ustaz Rosli tadi. Saya pukul apa habis tadi? Khatam kitab. Bil Malaysia atau bil Arabia? Malish. Huwa Arabi kuh. Kuh tu maksud dia mubin eh. Ha, kuh eh. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Bismillah, dalam pertemuan akan datang kita akan masuk pada wa ammal am. Cuma sebelum saya nak tutup ni, saya nak tanya dulu. Sahabat tahun satu kan? Yang tahun dua tu saya tak tahulah, itu datang tabarukan lah kan. Yang tahun satu ni, kau ada biasa tak? Sebab saya tak tahu sistem periksa pelajar tahun 1 ni macam mana. Main lagi sebulan periksa ke ataupun... Okey, kalau macam tu kena tahu aku lah. Okey, kalau begitu, hari ni hari terakhir kita bertemu. InsyaAllah panjang umur. Oh ya? Kenapa sedih ke? Sebab bila ada periksaan ni lah, jadi satu kewajipan sahabat nak kena excellent dalam exam eh. Jadi kita berhenti sebab periksa lagi sebulan ni belajar sungguh eh. Kalau anda kata apa, ada kelas-kelas talaqqi, kalau kita memang study untuk exam pun tak apa kuat, tak tinggal dulu talaqqi. Talaqqi ni ada rakaman kan, ada pelbagai usaha. Tapi kalau kita memang dah study awal lah, okey dah hafal, besok periksa pun tak ada masalah bagi kita, tak apalah kita nak hadir. Dia kena tengoklah di mana kemampuan kita. Kalau kita dah study awal, alhamdulillah dah okey. Tapi kalau kita baru masuk, mungkin baru ni ada apa urusan, sekarang baru nak start study, lepas tu lagi sebulan nak periksa tak sempat, tak, kalau tu kita kena berhenti. Dan saya rasa semua kelas-kelas yang lain pun berhenti kan. Kelas-kelas ustaz-ustaz Melayu berhenti tak? Adapun kelas masyayikh Arab ni biasanya terus ya. Melainkan kalau syekh tu sini tak berhenti.
Jadi tengoklah kalau sahabat-sahabat mampu, ada kemampuan nak ikut kelas talaki di mana tempat, ikut. Tapi kalau berasa, kalau pergi ni bahaya ni, saya tak sempat nak merajah untuk study dak ketika itu, kena duduk di rumah. Ilzam baitak wala takhruj ila ayi makan. Kun ma'a kitabik laila nahar wa naharu lih. Sampai boleh dapat keputusan yang baik, insyaAllah. Bismillah, kalau begitu kita tawakuh kelas kita. InsyaAllah ada rezeki pada bulan peksa habis dalam tengah, dalam bulan satu, tengah bulan, dalam tengah satu, akhir ke satu tu, insyaAllah bila habis nanti kita sambung sampai kita khatam kitab ni, insyaAllah. Bismillah. Okay. Baik, sebelum kita tutup, ada seorang persoalan untuk pertemuan hari ni? Jangan tanya Ustaz Akikoh tak apa saya. Itu sah tak datang lepas. Ada siapa yang tak jelas nak bertanya soalan? Okey, kalau begitu alhamdulillah kita berhenti setakat itu dahulu. Sambil-sambil lepak-lepak mengapal matan apa, mengapal kuliah tentation tu, apalah matan warqat kan. Boring-boring kan. Jadi insya-Allah minggu depan, apa bulan-bulan 1 akhir 1 nanti kita akan bertemu untuk kita masuk pada pertemuan akan datang. Jadi kita kena ada tambahan baru untuk hafalannya adalah fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah wal majazu imma ay yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah fal majazu bi ziyadati mislu qawlihi ta'ala laysa kamislihi shay wal majazu bin nuqsani mislu qawlihi ta'ala was'alil qaryah ay ahlal qaryah والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.